Ya, selamat berbahagia untuk para pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program All by Grace. Saat ini mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua yang menyaksikan acara All by Grace ini, dan sungguh-sungguh kami semuanya boleh merasakan kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami, dan kami boleh memaknai acara ini dengan sungguh-sungguh. Kami terima berkat yang terbesar yang Engkau sediakan bagi kami, dan Engkau yang akan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang menyaksikan. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa di saat kami menyaksikan acara All by Grace ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus, dan di dalam nama Yesus pula kami telah berdoa dan memulai acara ini. Haleluya. Amin. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Dalam kehidupan ini, kadang kita dipertanyakan orang, apakah engkau hidupnya bahagia? Untuk menjawab pertanyaan orang mengenai kebahagiaan itu, memang tidaklah semudah kita membalik telapak tangan. Karena definisi dan pondasi kebahagiaan seringkali terkesan multitafsir dan bersifat relatif, tergantung siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Bagi orang tertentu, mereka definisikan dan menikmati kebahagiaan hidup apabila mereka telah mencapai prestasi atas apa yang diinginkan atau yang dicita-citakannya. Misalnya, ketika lulus ujian perguruan tinggi dengan gelar kesarjanaan yang diraih, atau ketika kesulitan besar dapat teratasi, mendapat bonus dari perusahaan di akhir tahun, kondisi keuangan sangat mapan, kehidupan pernikahan yang harmonis, kehidupan keluarga yang rukun, atau sekeluarga sehat tanpa ada gangguan sakit penyakit. Lebih-lebih lagi ada yang berkata, apabila perasaan hati tenang,
senang, damai, tanpa ada tekanan, tanpa ada kesulitan, dan sebagainya. Namun harus kita akui, kebahagiaan hidup yang seperti sedemikian dijabarkan di atas, tidak ada seorang pun yang berani menjamin pasti dapat memperolehnya, apalagi mempertahankannya. Kenyataan di lapangan mengatakan, kebahagiaan merupakan barang yang langka dan bukan sesuatu yang mudah dan murah untuk memperolehnya, apalagi mempertahankannya. Mengikapi dunia hari ini dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah, bahkan sejatinya banyak orang harus berhadapan dengan segala tantangan, persoalan, kesulitan di segala aspek kehidupan. Banyak orang sungguh tidak mampu menikmati kebahagiaan yang sejati, apalagi masih terdapat sederetan agenda yang perlu ditindaklanjuti dengan hikmat dan cermat demi menggapai impian hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kesimpulannya yang dapat kita katakan ialah, kita harus akui banyak orang tidak mengalami kebahagiaan hidup. Banyak orang sedang membutuhkan dan mencari kedamaian, sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sejati. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi, nyanyi, oh bahagia, semua nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama bernyanyi. Aku bernyanyi, nyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Tema All by Grace kali ini adalah kebahagiaan yang sejati. Mengapa banyak orang tidak mengalami kebahagiaan hidup? Definisi dan pondasi yang salah
menyebabkan banyak orang tidak mengalami kebahagiaan hidup, sekalipun mereka membutuhkan dan mencarinya terus, ya, tentang kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Definisi dan fondasi yang benar dengan sendirinya akan menggerakkan dan menentukan sikap hati yang benar dalam menjalani kehidupan. Sikap hati yang benar menentukan kebahagiaan hidup yang ditandai dengan perasaan dan keadaan atau nuansa yang senang, tenang, tentram, damai, aman, tiada yang menyusahkan, tiada gangguan. Sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati sangat ditentukan oleh sikap hati seseorang. Mari kita mau belajar hari ini, tiga sikap hati manusia untuk dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Antara lain, yang pertama, prioritaskan dapat mengenal, percaya, dan terima Tuhan Yesus dengan benar. Ya, Roma pasal 3 ayat 23 24 yang sudah tidak asing lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya karakter ilahi, otoritas, kesucian, dan hal-hal yang mulia yang Tuhan telah berikan kepada manusia pada semula waktu manusia diciptakan, itu semua terhilang karena manusia, nenek moyang manusia telah berdosa. Selama dosa belum terima pengampunan, belum ada pemberesan, belum ada penyucian dan pembenaran di dalam Kristus Yesus, kemuliaan Allah itu tidak akan muncul dan tidak akan dinyatakan di dalam kehidupan orang yang berdosa tersebut. Orang berdosa membutuhkan keselamatan yang mencakup di dalamnya pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, perubahan status menjadi anak Allah, pemulihan di segala segi kehidupan, kesembuhan dari segala sakit penyakit, kepastian untuk mati suatu hari kita masuk surga, dan dengan demikian dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh damai sejahtera, ketenteraman, sukacita, ketenangan, dan kelegaan hidup seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Untuk menikmati kebahagiaan yang sejati, hendaknya setelah kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman, diperlukan ketaatan. Dan dengan melakukan apa yang diajarkan, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, maka dari itu, relasi yang tersambung kembali, hubungan karena kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pula adalah kunci yang sangat menentukan apakah kita bisa tenang, apakah kita bisa tanpa ada gangguan, gugatan, atau rasa tertuduh sewaktu kita menjalani kehidupan ini. Dan itu pula yang akan menjadi unsur yang akan mendukung sampai kita bisa menikmati suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang sejati. Ya, selama dosa belum dibereskan, selama seseorang masih berstatus sebagai orang berdosa, yang mana Alkitab bagian lain mengatakan kita di bawah kutuk, kita di bawah murka Allah. Bayangkanlah, ya, selama kita masih berstatus memikul dosa kita, kita masih diperbudak oleh dosa, kita di bawah murka Allah. Maka kita tidak mungkin bisa memiliki suatu damai sejahtera, tidak bisa memiliki ketenangan hidup. Dosa itu bukan hanya mengikat, dosa itu juga bisa merusak. Dosa itu bisa berakibat hukuman, bahkan bisa berakibat maut, kematian. Ya, setiap orang yang telah berdosa dan dosanya tidak dibereskan, maka ada rasa tertuduh, ya, ada condemnation yang selalu terjadi. Penghakiman yang terus terjadi, kita dituduh, kita terus, ya, sepertinya kita sedang diintimidasi. Seharusnya kita
datang kepada Yesus dengan sungguh hati. Sebagaimana tawaran yang diberikan. Mari datang padaku. Hai engkau yang letih lesu. Kita letih lesu karena kita berusaha ingin menyelesaikan masalah dosa dan tidak berdaya di dunia ini. Tidak ada jalan keluar. Apapun upaya, apapun usaha yang kita lakukan. Dosa adalah dosa dan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ya, karena yang Tuhan telah nyatakan di dalam keadilan dan kekudusannya ialah tanpa darah. Dosa tidak bisa diampuni. Di dunia ini mana ada orang lain yang bersedia menjadi penebus untuk menggantikan kita yang akan dihukum mati, yang akan dihukum akibat dosa itu. Ya, dosa berakibat tuduhan. Dosa berakibat intimidasi. Dan kesemuanya itu adalah perusak daripada kehidupan yang berbahagia itu. Karena itu, poin pertama ialah kita katakan prioritaskan, utamakan. Ya, kita betul-betul mau mengenal dengan benar, percaya dengan sungguh, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan dengan demikian, sesuai dengan janjinya, barang siapa yang percaya kepada dia, dosa diampuni. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah memikul semua akibat dosa, kutukan dosa kita di atas tubuhnya yang menderita sengsara, bahkan dipaku tersalib di atas kayu salib itu. Dengan demikian, dia telah menjadi penebus atau pengganti engkau dan saya yang harus berada di salib, yang harus berada di bawah hukuman itu. Adalah kita manusia yang berdosa. Namun Yesus menggantikan engkau dan saya. Dan dia sekali mati bagi kita. Kita tidak perlu lagi dihukum. Sebagaimana mestinya kita dihukum. Maka dengan datang dan percaya dan terima dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni. Dan bila mana dosa kita diampuni, artinya kita diperdamaikan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Dan secara bertahap kita akan terus diproses, dibentuk untuk pemulihan karakter kembali, pemulihan hubungan kembali, pemulihan dalam segala sesuatu bagi kehidupan kita. Sehingga kita dilayakkan dari hari ke hari menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memiliki integritas hidup. Apa yang terhilang, kemuliaan Allah yang semula telah diberikan, akan kita peroleh kembali satu persatu. Mulai dari otoritas yang terhilang, dan kita dapat kembali, sehingga kita bisa menguasai, bukan lagi dikuasai, dan kita bisa menolak, bukan lagi hanya menerima, dan diperhamba oleh dosa. Kita bisa betul-betul bisa mengusir setan, mengusir sakit penyakit, dan kita boleh mengalami otoritas dan wibawa ilahi yang dia beri pada kita saat mana kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, untuk mau menikmati hidup yang berbahagia, kita datang pada Yesus. Maka semua keletih-lesuan kita ini akan hilang sirna. Beban tanggungan kita yang berat akan semua ditanggalkan. Dan kita akan menerima kata Yesus kepada kita. Kita menerima kelegaan. Kelegaan juga ada salah satu bentuk untuk kita menikmati namanya kebahagiaan hidup. Dan kita tidak lagi dibawa intimidasi, kita tidak lagi dibawa tuduhan dan ancaman untuk mendapatkan penghukuman di dalam neraka. Dan dengan demikian, hidup di bumi ini dengan penyertaan Tuhan bersama kita, kita boleh mengalami kemenangan atas dosa, kemenangan atas penguasa alam dunia ini yang Alkitab katakan dunia dalam kuasa si jahat. Dan kita dengan nama Yesus yang dia beri kepada kita, otoritas yang dia beri kepada kita, kita dapat menentang dia, kita boleh melawan dia, bahkan kita boleh mengusir dia, dan kita boleh mengatasi segala macam godaan ataupun tantangan-tantangan yang ingin mengikat kita kembali. Dan kita akan boleh hidup dengan lega
dan tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dan dia ada jaminan. Di dalam Yesus, kita dapat jaminan hidup yang kekal, tidak akan binasa. Nah, inilah yang membuat kita boleh menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, sikap hati kita ialah prioritaskan, utamakan untuk betul-betul mengenal, percaya terima, bahkan kita menerima seluruh kebenarannya, menerima semua firman-Nya, menerima semua perintah-perintah-Nya dan undang-undang atau peraturan yang Dia telah beri, rambu-rambu untuk mengatur hidup kita, dan kita menaatinya walaupun kita tidak mampu. Namun karena kita telah diperbaharui, Dia tempatkan Roh Kudus di dalam kita, menolong kita karena Dia adalah Roh Penolong. Dan dengan demikian, kita tidak lagi di bawah perhambaan dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kutukan dosa, melainkan kita boleh beroleh status baru sebagai anak-anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Dan kita bisa menikmati kehidupan dengan disertai Tuhan di bumi ini seperti di surga. Dan itulah yang akan menjamin kebahagiaan sejati akan kita peroleh. Ya, sikap hati yang kedua supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ialah jangan terlalu berharap akan beroleh kebahagiaan dari uang, situasi kondisi, atau kesenangan duniawi yang sementara ini. Kita patut akui dunia yang bermasalah dan tercemar akibat dosa, dikuasai oleh si jahat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Seperti yang tadi saya sampaikan, dunia dalam kuasa si jahat. Bahkan dunia ini selalu mengalami perubahan demi perubahan di setiap waktu. Maka segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk uang, harta benda, materi, situasi dan kondisi, ataupun kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi, itu adalah semuanya bersifat sementara dan bisa berubah. Tidak ada jaminan dan setiap saat bisa saja beralih dari kehidupan kita, artinya bisa hilang sirna dari kehidupan kita. Oleh karena itu, tidaklah bijak jika kita mencari dan membangun kebahagiaan hidup dengan segala sesuatu yang tidak kekal itu, bahkan yang selalu berubah. Ya, kita temui dalam dunia ini, sekalipun orang yang sudah sangat memiliki harta benda, mencapai prestasi yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, ya Anda bisa pelajari siapa saja orang-orang kaya di dunia ini yang akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Kalau dia bahagia, sudah kaya bahagia, mengapa sampai dia bunuh diri? Ya, tidak sedikit orang-orang yang sudah mempunyai segala kenikmatan-kenikmatan materi, berlimpah ruah harta benda yang dia miliki. Namun kenyataan bahwa segala harta benda yang dia miliki pun tidak menjamin dia bisa menikmatinya dengan sungguh dan dia bisa berbahagia hidup ini. Kita akui, boleh aja kita beli ranjang yang paling mahal di dunia, yang paling besar di dunia, namun penempatan kita, sanggupnya kita untuk menikmati ranjang atau tempat tidur, hanya tidak lebih, tidak kurang daripada 1 meter kali 2 meter cukup. Dan kalau kita punya rumah sebesar apapun, sebesar istana kek, ya rumah yang punya kamarnya sampai 50 kamar sekalipun, yang kita butuh hanya 1 kamar. Ya, belakangan saya terima ada orang kirimin video yang mengatakan bagaimana ada orang ini mempunyai mobil, kendaraan mobil, dia koleksi mobil begitu banyak sampai ribuan mobil. Ya, yang dibutuhkan cuma 1. Ya, dan belum tentu ya 1 persatu itu bisa dapat giliran untuk dia nikmati. Ya, makan. Berapa sih kemampuan kita makan?
kita boleh makan makanan yang paling enak, paling mahal dengan segala kenikmatan-kenikmatan kuliner di dunia ini. Papan atas nomor satu. Tapi makin banyak kita makan, makin banyak juga kita terancam. Karena kita harus jaga kesehatan. Kita harus jaga keseimbangan. Makan kebanyakan bisa-bisa menimbulkan akibat-akibat ya darah tinggi, ataupun diabetes, ataupun ya kolesterol, asam urat tinggi, dan lain sebagainya. Karena itu, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, baik itu harta benda, uang, materi, ataupun segala macam kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi, semuanya itu tidak akan bisa menjamin kita pasti akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Dalam kitab Lukas berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hanya Tuhan Yesus yang sungguh mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Karena dia tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia telah memberikan damai sejati yang adalah salah satu bagian dari kebahagiaan itu. Ya, dia telah mengajarkan bagaimana kita bisa hidup berbahagia. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Yesus akan membuat tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi sehat. Damai, sukacita, kebahagiaan yang melimpah-limpah. Ya, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang telah ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yakobus pasal 1 ayat 25 berkata, tapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini semua mempunyai makna yang Yesus ajarkan pada kita, yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada kita. Oleh karena dia memberi kita damai sejahtera yang tidak sama dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Maka hanya Yesus jaminan untuk kita bisa beroleh kebahagiaan yang sejati. Ya, karena damai sejahtera adalah bagian daripada kebahagiaan itu. Ya, dan dengan kita melakukan semua perintah, janji, hukum-hukum ataupun firman kebenarannya, kita bukan hanya mendengar lalu kita melupakannya, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya, kita juga akan menjadi berbahagia. Karena dengan kita melakukan apa yang telah menjadi janji Tuhan, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, apa yang telah menjadi firman dan kebenaran Tuhan Yesus, kita lakukan, maka kita akan menikmati, kita akan mengalami penggenapan satu persatu dari apa yang telah dia janjikan, apa yang telah dia ajarkan. Kalau kita lakukan aja, maka kita akan mengalami, kita akan sungguh-sungguh bisa menikmati kebahagiaan sejati. Karena itu, saudari, teman-teman sekalian, jangan kita mendirikan kebahagiaan kita dan mengharapkan kebahagiaan itu bisa sejati kalau kita mendasarinya dengan harta benda, uang, materi, kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, semuanya itu bisa berubah. Semuanya itu bisa berlalu. Semuanya itu bisa hilang lenyap seketika dari kehidupan kita. Ya, ada orang tertentu pernah setelah diselamatkan Tuhan,
telah diubahkan Tuhan dan telah mengalami pembaharuan hidup. Dia bersaksi, aku memuliakan Tuhan Yesus yang telah memberkati. Namun sayang, keadaan bisa berubah. Ya, tidak berapa lama kemudian dia harus mengakui utangnya gak mampu membayarnya. Ini sangat, perbedaannya sangat besar. Maka ada orang berkata, ya kehidupan ini bagaikan roda yang selalu berputar. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Saat kita berada di atas, jangan terlalu GR dulu. Jangan terlalu pede, jangan terlalu senang dulu. Karena roda ini berputar. Mungkin suatu hari, kita akan jatuh ke lembah, turun ke bawah. Dan saat itu, apakah kita masih tetap beriman teguh kepada sumber damai sejahtera, sumber berkat, sumber kebahagiaan itu Yesus Kristus? Jika tidak, sangat mungkin waktu kita jatuh ke bawah, kita bisa kehilangan iman. Bahkan kita jadi murtad, kita bisa tinggalkan Tuhan. Sehingga akibat-akibat yang lebih buruk akan kita alami. Karena hidup ini tidak tentu. Ya, tak seorang pun berani berjanji, menjamin, ataupun penuh dengan keyakinan bahwa dia akan selama-lamanya sepanjang jalan penuh dengan bunga-bunga mawar, roses all the way. Nggak mungkin. Tak seorang pun berani jamin. Namun kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, percaya Tuhan dengan teguh, dan ikuti perintah dan firman-Nya dengan tekun dan setia, menaati, maka kita akan mengalami berkat-Nya yang luar biasa, dan damai sejahtera, kebahagiaan yang Dia beri, tidak akan habis-habisnya, Dia beri kepada kita, ya tidak akan berlalu, kita akan nikmati terus. Ya, jadi, jangan terlalu berharap terhadap segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Karena semua yang nampak, semua yang ada di dunia, itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Dan selalu terancam, bisa berubah. Ya, hanya Yesus yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ayo sama-sama kita nyanyi. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Oh, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku dan hidupmu. Sikap hati yang ketiga, jangan membangun kebahagiaan yang sejati di atas penderitaan orang lain. Suatu kali waktu kami menginap di salah satu gereja di kamar tamunya, menjelang tidur, tiba-tiba istri saya menemukan di belakang pintu kamar tersebut ada seekor cicak yang besar. Yang namanya apa? Namanya tokek atau apa? Pokoknya ya wanita maklum ya, melihat begitu dia sangat takut. Ya, aduh bagaimana nih? Ini harus dikeluarkan dari kamar. Mesti suruh siapa yang bisa menangkapnya? Kalau dia sampai naik ke ranjang, bukankah kita akan sangat geli? Ya, jangan-jangan bisa menggigit orang atau sebagainya. Jadi, kasih tahu kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta langsung panggil petugas yang tinggal di gereja juga. Langsung datang ke kamar untuk membantu kami. Dia datang dengan satu kantong plastik dengan tujuan untuk menangkap cicak besar itu. Nah, kami sangat, ya, ngeri-ngeri sedap gitu melihat cicak begitu besar, ya, dan ya geli-geli lah. Saat dia datang berusaha menenangkan kami, dia berusaha untuk menangkap cicak besar itu. Kami saksikan dia. Lalu dia dengan segala kebolehannya, dia ambil kantong plastik, masukin tangannya, lalu benar saja dia berhasil menangkap cicak yang besar itu di dalam plastik tersebut. Lalu dia ikat kantong plastik itu. Lalu kami melihat mimik muka orang tersebut. Nah, ini staf gereja ini kita anggap dia pemberani. Namun kelihatan mukanya sangat pucat. Dan kita bertanya pada dia, apa kamu pengalaman menangkap cicak besar begini? Apa kamu betul-betul terlatih ya? Hebat banget. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, saya tuh dari tadi gemeteran, saya juga ketakutan. Ini adalah salah satu contoh kecil. Kita kehilangan kebahagiaan karena ada menemukan sesuatu binatang yang kita anggap bisa mengancam kedamaian kita, mengancam kebahagiaan kita, dan kita seketika jadi galau, jadi
gusar, jadi takut, jadi ngeri, jadi geli, dan lain sebagainya. Pokoknya hilang kebahagiaan. Dan sewaktu cicak ini sudah ditangkap keluar, harusnya kita berbahagia. Kita jadi tenang. Kita bisa tidur dengan tenteram. Namun, tindakan yang hanya urusan kecil ini menggambarkan kita bahagia, tapi orang yang mengerjakan itu belum tentu bahagia. Ya mungkinlah katakan dia tidak menderita, tapi dia ketakutan juga. Bukan dia ahli menangkap cicak, ya bukan dia ahli menangkap tokek, tapi demi tugas, demi memberikan ketenangan kepada kami, dia lakukan dengan pengorbanan. Nah, seringkali bentuknya mungkin beda. Ya, dalam kehidupan kita, kita menjadikan orang lain korban. Kita berbahagia, tapi di atas kesusahan atau penderitaan orang lain. Ya, jadi dalam dunia usaha misalnya, kalau kita mungkin berkata kepada pegawai staf kita, saya merasa kurang berkenan ya. Saya lebih senang, saya lebih bahagia kalau kamu melakukan ini, dan ini biar lebih selaras, biar lebih sesuai dengan keinginan kami. Dan kami bisa lebih senang melihat keadaan dari perusahaan begitu. Nah, untuk melakukan apa yang kita minta dia lakukan, kita tanpa meneliti lebih dalam. Apakah orang ini sanggup? Apakah bawahan kita ini dengan senang hati melakukan? Apakah dia akan lakukan dengan ikhlas? Apakah dia sungguh-sungguh menikmati apa yang kita minta dia lakukan? Seringkali kita temukan di lapangan. Buat atasan bisa menikmati kebahagiaan. Tapi buat bawahan itu semacam penderitaan. Ya, tidak baiklah kalau kita menjadi manusia yang membangun kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain. Kita hanya egosentris, berpusat pada diri kita. Yang penting aku tahu apa yang aku mau dan aku harus mencapainya. Dan aku bisa berbahagia, aku bisa senang. Ya, peduli amat orang lain. Nah, ini juga satu sikap hidup yang tidak baik. Kamu bahagia, orang lain menderita. Ya, kita lihat dalam satu video yang dikirim oleh teman saya merasa sangat cocok dengan apa yang kita mau bahas ini. Suatu kali seorang ibu dengan sepeda motor habis kerja mau pulang rumah, dia tidak hati-hati. Dia menyenggol sepeda motornya dengan sebuah kendaraan mewah yang terparkir di tempat parkiran, di samping jalanan, di pinggir jalan. Dan saat dia senggol demikian, kaca lampu belakang itu pecah, retak. Si ibu ini sangat kaget, shock. Lalu dia menelpon suaminya. Sementara ada beberapa orang lalu-lalang melihat demikian, ikut menyaksikan. Apapun sikap orang, kita nggak tahu. Dan bukan menjadi masalah untuk kita bahas. Tetapi sang ibu ini menelpon suaminya. Suami, cepat datang. Aku tidak hati-hati telah menyenggol mobil orang. Sekarang cepat datang. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kelihatannya parente dalam pakaian yang sangat lengkap. Ya, ini sebagai wanita karier yang seorang yang kaya raya. Mendekat kepada ibu ini yang sedang panik. Bahkan ada beberapa orang lain juga ikut menyaksikan. Dan wanita ini bertanya kepada sang ibu. Apa yang terjadi, Bu? Si ibu ini berkata, aku tidak hati-hati tadi motor saya senggol mobil yang mewah ini.
dan demikian terjadinya kecelakaan. Lalu wanita tersebut berkata kepada ibu, "Ibu, ini kan kamu gak sengaja. Ini namanya kecelakaan. Dan Anda tahu gak? Ini mobil mewah sekali. Dan harganya sangat mahal. Kalau sampai ibu tetap di sini mau mengganti rugi, apa ibu mampu membayar ganti ruginya? Karena ini sangat-sangat mahal sekali. Karena mobil mewah. Kalau gitu, mendingan ibu pergi aja. Cepat pergi." Orang-orang yang tadi ikut berkerumun juga berkata, "Ya sudah bu, pergi aja, pergi, pergi. Karena kalau ganti pun ibu gak mampu ganti. Cepat pergi." Wanita ini meyakinkan sang ibu lagi, "Bu, pergi aja, cepat pergi aja." Setelah ibu ini pergi, meninggalkan mobil tersebut, wanita yang dalam keadaan pakai baju rapi, kelihatan sebagai wanita karir dan orang yang kaya raya, dia keluarin dari kantongnya kunci mobil dan dia nyalain untuk buka pintu. Ternyata dia adalah pemilik mobil tersebut. Melihat demikian, beberapa orang yang menyaksikan berkata, "Oh Nona, ini mobilmu. Kenapa kamu tidak nahan sang ibu yang telah merusak mobilmu? Kalau begitu kamu menderita kerugian." Si wanita ini dengan lembut berwibawa dia berkata, "Ini suatu kejadian yang di luar dugaan. Dan kalau saya bertindak menyusahkan seorang wanita yang tidak mampu bayar untuk ganti rugi mobil saya yang rusak, Anda tahu, dengan saya menyusahkan dia, bisa-bisa mengakibatkan perubahan yang amat besar dalam seluruh kehidupan wanita tersebut dengan keluarganya." Orang tua saya mengajar, rugi sedikit dirugikan tidaklah masalah, karena orang yang berani dirugikan selama-lamanya tidak pernah akan dirugikan. Dan selama kita masih mampu untuk melakukan kebaikan, kenapa kita masih menyusahkan orang lain? Ini ya urusan bisa diselesaikan dan kita mampu untuk menyelesaikannya. Tapi bagi ibu itu ada suatu perkara yang sangat besar. Nah, saya belajar dari video yang sederhana ini, ya, dia tidak mau menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Seringkali, apalagi orang-orang tertentu yang sangat sayang mobil, ya, dia kalau sedikit dirugikan, atau sedikit lecet, atau sedikit kena senggol orang, apalagi, wah, bisa marah besar, minta ganti rugi, dan lain sebagainya. Ya, kami pun sering mengalami hal demikian. Kadang kalau di Jakarta misalnya, ya ketemu abang supir bajai misalnya, ya sesukanya aja dia senggol kaca spion mobil kita, mungkin sampai patah. Lalu dia main kabur aja. Nah, orang tertentu tidak akan kasih ampun. Dia kejar bajai tersebut sampai akhirnya minta ganti rugi. Betapa kasihan. Dia mau ganti bagaimana? Satu kaca spion itu bisa berharga 10 juta, bisa berharga 5 juta, bisa berharga 3 juta atau 1 juta, atau beberapa ratus ribu. Tapi betapa kasihannya dia seorang pengendara bajai. Dengan uang yang sedikit dia kumpulkan sedikit demi sedikit, menghidupi keluarga, cari nafkah, kita memaksa dia untuk mengganti rugi demi kebahagiaan kita. Terpuaskan, kita pengen balas, kita pengen kasih pelajaran, tapi orang lain menjadi menderita. Ya, oleh karena itu, jangan kita bangun kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain. Ya, ini adalah
sikap hati yang ketiga yang harus kita betul-betul jadikan ini sebagai pondasi, sebagai prinsip, ya, sebagai satu definisi untuk hidup kita bisa berbahagia. Ya, kita jangan membangun kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain. Ya, kita lihat saja umat pilihan Allah tercatat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus." Nah, Tuhan perhatikan pada saat kita di bawah pengerah-pengerah, penganiaya yang kita tahu dari cerita bahwa umat pilihan Tuhan sekian lama mereka menjadi tawanan, menjadi budak dan bekerja keras, kerja rodi, kerja paksa di negara Mesir. Sedangkan pengerah-pengerah ini menikmati kehidupan berbahagia, menikmati segala keleluasaan hidup karena banyak budak-budak yang bekerja bagi mereka. Tapi Tuhan perhatikan bagaimana sang pengerah-pengerah ini menikmati hidup berbahagia, tapi sementara umat Tuhan ini mengalami penderitaan demi penderitaan sampai seruan mereka telah didengar oleh Tuhan dan Tuhan turun. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Tuhan ingin membawa mereka keluar dari tangan pengerah-pengerah itu. Supaya mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian. Ke negeri yang penuh dengan madu dan susu. Karena itu perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 6 ayat 31. "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka." Efesus pasal 6 ayat 8 berkata, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Artinya, kalau kita menjadi tuan, kita menjadi majikan, kita menjadi orang yang ada di atas, apa kelakuan kita, perbuatan baik kita, Tuhan akan membalas kita. Dan saya yakin, perbuatan jahat, kekejaman kita, kenikmatan kita di atas penderitaan orang, kebahagiaan kita di atas penderitaan orang, itu pun Tuhan lihat. Dan Tuhan akan balaskan. Maka tadi dikatakan dalam Lukas pasal 6:31 yang berkata, apa yang kita ingin orang lakukan pada kita, perbuatlah kita kepada mereka juga. Jadi, kalau kita tidak ingin orang lain menikmati kebahagiaan di atas penderitaan kita, kita jangan berbuat demikian kepada orang lain. Sementara kita nikmati kebahagiaan, orang lain menderita. Ya, dalam menjalani kehidupan ini, supaya kebahagiaan yang sejati bisa kita nikmati, bisa kita miliki, bisa kita raih, bahkan bisa langgeng, bisa panjang, dan bisa melimpah terus bagaikan sungai dalam kehidupan kita. Kita nikmati terus kebahagiaan hidup. Kita perlu untuk baik-baik cermati bagaimana perilaku dan kehidupan kita. Jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang hanya maunya sendiri senang tapi mengorbankan orang lain. Ini boleh diaplikasikan. Dan ini juga harus tertuju kepada setiap manusia dalam segala lapisan, dalam segala bidang usaha, pekerjaan, dan kehidupan. Mungkin hari ini kau masih pegawai.
Mungkin hari ini engkau seorang majikan. Mungkin hari ini engkau seorang guru. Mungkin hari ini engkau seorang pengusaha. Mungkin hari ini engkau seorang industrialis. Mungkin ini hari engkau sebagai seorang rohaniwan dan lain sebagainya. Pokoknya, janganlah kita bangun kebahagiaan kita itu di atas penderitaan orang lain. Tuhan melihat. Ya, kalau kita jahat, kita egosentris, kita nikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang, Tuhan tidak tinggal diam. Sebaliknya, kalau kita bisa peduli, ya, supaya orang lain juga ikut berbahagia saat kita menikmati kebahagiaan, Tuhan akan berikan ganjaran. Tuhan akan berikan upah buat kita. Karena Tuhan adil, setia, dan matanya tertuju kepada setiap umatnya yang mau bersungguh hati untuk hidup benar di hadapan Dia dan di hadapan manusia. Ya, jangan jadi orang yang seenaknya aja berkata, ya, yang penting aku bahagia. Kalau begini aku tidak bahagia. Ya, aku maunya begini, baru aku bahagia. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saat kita ingin menuntut supaya kita bisa berbahagia dengan ini dan dengan itu, kalau tidak melibatkan orang lain, tidak masalah. Kita berusaha sendiri. Tapi kalau melibatkan orang lain, apakah kita pernah berempati pada mereka? Coba tempatkan posisi dirimu pada orang tersebut. Saat engkau menikmati bahagia, apakah dia menderita atau dia berbahagia? Lain bicara kalau kita sebagai anak Tuhan dalam hubungan secara cinta kasih dan kekeluargaan. Ya, sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, tentu kita tidak akan teganian. Kita membiarkan pasangan hidup ataupun anak kita ataupun orang tua kita menderita demi kita bahagia. Tapi seringkali tanpa kita sadari, perbuatan kita, tindakan kita yang tidak mau mawas diri dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita kejar, kebahagiaan yang kita mau raih, kita korbankan orang lain dalam keluarga, dalam lingkungan dekat kita. Mereka menderita. Beda kalau kita inisiatif. Saya bertekad. Saya mau membahagiakan istri. Saya mau membahagiakan anak cucuku. Dengan semampuku, apa yang dapat ku lakukan. Aku dengan ikhlas, aku dengan rela, aku lakukan. Ya, ini sebagai contoh. Tidak perlu Anda harus tiru. Ini menjadi tekad kita tiap hari. Bahagiakanlah pasangan hidupmu selagi ada kesempatan. Ya, katakanlah baru terjadi. Setelah memberes-bereskan tanaman-tanaman di taman kecil kami, dan sudah cukup siang, istri saya masuk ke rumah, dan saya tahu, bukan saya tidak tahu, walaupun saya sedang sibuk, sesibuk-sibuknya bagaimanapun kegiatanku, aku perhatikan bahwa dia belum makan pagi dan juga belum makan siang. Dan dalam keadaan sedemikian ini, saya berdoa, Tuhan, makan pagi apa yang cocok buat beliau? Makanan apa yang bisa kusuguhkan pada dia supaya dia bisa merasa bahagia sambil melepaskan lelah setelah sekian jam dia membereskan taman, dia membereskan tanaman-tanaman, dia dengan begitu berkeringatan, dan dia masuk ke rumah, dan dia mandi, selesai mandi, mari kita suguhkan sesuatu yang dia bisa nikmatin, dia bahagia. Maka saya dengan rela, dengan ikhlas, saya tinggalkan kesibukan saya tinggalkan pekerjaan saya masakkan sesuatu yang dia paling doyan. Biasanya dia doyan. Maka saya nanya kepada beliau, maukah kalau saya masakan makanan ini bagimu, makan pagi sekaligus siang?
Dan dia berkata, oh bagus, bagus. Dan dia doyan. Maka saya siapin. Walaupun saya harus pending, tunda sebentar kegiatan saya. Kesibukan saya seolah-olah saya menderita kerugian, seolah-olah saya harus berkorban. Tapi ini adalah berangkat dari hati sebagai seorang yang mau mengasihi pasangan hidup, dan mau mengabdi dan menyenangkan dan membahagiakan. Nah ini beda. Ada berapa dari kita yang bisa senantiasa mau berpikir demi kebahagiaan orang, kita lakukan sesuatu supaya bisa membahagiakan dia setiap hari. Jika semua kita bisa menjalani kehidupan sedemikian, tidak membangun kebahagiaan hidup di atas penderitaan orang, sebaliknya, kita berusaha walaupun kita harus berkorban dan terkesan menderita, kita rela supaya orang lain boleh mengalami kebahagiaan hidup. Nah, tadi saya sampaikan itu hanya contoh kecil. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa Anda temukan di lapangan. Ya, tergantung bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam kehidupanmu. Ya, oleh karena itu, kembali kita refresh 3 sikap hati yang patut kita miliki untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati, ialah yang pertama, prioritaskan, utamakan. Ya, mengenal Tuhan dengan benar, percaya dengan sungguh, dan menaati apa yang menjadi kehendak hati, perintah, dan firman-Nya. Yang kedua ialah jangan terlalu berharap untuk membangun atau beroleh kebahagiaan dari materi, uang, situasi kondisi, ataupun kenikmatan, kesenangan dalam dunia ini yang sementara. Dan yang terakhir ialah jangan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dan jika 3 sikap demikian kita lakukan, kita amalkan, maka Tuhan janjikan kebahagiaan sejati yang akan kita alami adalah kebahagiaan sejati yang terus menerus kita alami sepanjang kita diizinkan Tuhan hidup dalam dunia yang sementara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang telah mendengarkannya dengan baik, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan semua kita menjadi manusia-manusia yang menikmati kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami, Engkau yang menawarkan kepada kami, bahkan Engkau Tuhan yang menjanjikan kepada kami. Di dalam segala ketidakmungkinan hidup dalam dunia yang penuh dengan perubahan, tantangan, dan masalah. Namun Engkau janjikan kami bisa menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Bila mana kami mengenal Engkau dengan sungguh, percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau menaati, mengamalkan semua apa yang telah Engkau nyatakan dalam firman-Mu, kebenaran-Mu, perintah-Mu, janji-Mu, dan juga segala titah-titah-Mu. Dan kami mau Tuhan, tidak lagi tergantung kepada hal-hal materi, uang, situasi kondisi, atau kesenangan yang sementara dalam dunia ini. Kami tidak lagi mau membangun kebahagiaan kami di atas itu semua. Lebih-lebih lagi Tuhan, tolong kami mempunyai satu sikap hati yang tegas, satu prinsip yang tegas ialah kami tidak mau membangun kebahagiaan hidup kami di atas penderitaan orang lain. Dan dengan demikian Tuhan, kalau kami lakukan 3 sikap hati demikian, kami akan menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami, dan kami boleh berkenan pada-Mu, hidup kami boleh integritas dengan benar, bahkan kalau suatu hari kami meninggalkan dunia ini, kami bisa masuk ke dalam kekekalan, segala jerih payah dan upah kami akan menyertai kami sampai selama-lamanya untuk kami terima upah mahkota yang kekal selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biar semua umat-Mu boleh mengerti dan mengandalkan Engkau dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami pun boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Anda, khususnya para wanita yang mengalami ketidakteraturan dalam hal menstruasi. Orang awam berkata datang bulannya tidak tentu, tidak seperti orang lain. Kalau Anda punya masalah demikian, taruh tanganmu dua-duanya di atas dadamu, mari kita berdoa. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagimu, engkau akan kembali jadi normal untuk menstruasimu. Ya, datang bulanmu tepat dan lancar. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk para wanita yang mengalami gangguan soal menstruasi tiap bulanan harusnya terjadi, namun tidak tentu dan tidak teratur. Aku doakan mulai saat ini, dia beriman, dia percaya, maka mulai saat ini, dia akan mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka dia tiap bulan tidak mengalami penundaan, melainkan boleh lancar dan boleh aman dan boleh teratur. Mulai hari ini, Tuhan lakukan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, engkau yang mengalami hutang tapi tidak bisa membayarnya. Nah, saat ini bukan hanya dorongan kesadaran secara moral, engkau rasa bertanggung jawab untuk menepati janji, tapi engkau sudah berhadapan dengan muka orang yang memberikan pinjaman itu, wajahnya sudah berubah, dan engkau merasa selalu tidak enak hati ketemu dengan dia, dan dia mulai menagih, bahkan sudah mulai mendesak supaya engkau membayar. Bagaimana jalan keluar? Mari kita berdoa biar Tuhan buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib, jalan yang baru, jalan hidup yang tidak pernah terbayangkan olehmu. Tuhan sanggup menolongmu keluar dari kemelut kehidupan masalah hutang ini. Taruh dua tanganmu di atas dada dan minta Tuhan buka jalan. Tuhan, kami percaya bagimu sanggup untuk memberikan solusi bagi mereka yang mengalami hutang belum bisa bayar kepada orang yang memberikan pinjaman. Dia sudah tidak enak hati, bahkan dia sudah didesak dan dia sudah rasakan nggak enak sekali berhadapan dengan orang yang telah menolongnya pada masa lalu. Mari Tuhan nyatakan mujizat bagi dia. Tidak ada mustahil bagimu, cara apapun yang kau bisa lakukan, kami percaya adalah cara-cara yang mujizat engkau lakukan bagi dia. Dalam nama Yesus, kami akan lihat ada jalan keluar yang terbaik, yang pasti ada solusi yang terbaik daripada masalah hutang ini. Tuhan bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Haleluya, mujizat terjadi. Amin. Ya, Anda yang bergumul dengan anakmu yang sudah divonis autis, aku tidak tahu bagaimana caranya. Bukan hanya super aktif biasa-biasa, tapi dia sudah mulai ya begitu ya bisa mengancam ataupun bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Saat ini kita mau berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dada lagi dan percaya. Tuhan, bukakan jalan untuk mereka yang mengalami kesulitan masalah bagaimana untuk anak-anaknya yang mengalami autis.
Aku percaya bagimu, terlalu banyak cara dan mujizat dapat engkau lakukan untuk membuat anak yang autis ini menjadi tenang kembali, jadi normal, dan tidak akan membahayakan hidup, tidak akan membahayakan orang lain. Bahkan Tuhan bisa ubahkan anak tersebut menjadi anak yang pintar, anak yang tenang, anak yang bisa dikendalikan. Mulai hari ini kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anak ini boleh menjadi normal kembali. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dari autis untuk anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima, haleluya, amin. Ya, diabetes. Aku doakan Anda yang diabetes, yang telah sangat-sangat menderita selama ini, bahkan engkau harus segera, kata orang, ginjalnya mengalami gangguan, dan harus insulin tiap hari, dan itu sangat berabe, bahkan terancam harus cuci darah, kata orang awam. Mari kita berdoa. Taruh tangan kirimu di atas dadamu. Tangan kanan kau angkat ke atas. Minta Tuhan buka jalan. Tuhan kasihani untuk anak-anakmu yang mengalami persoalan dalam hal gula darah yang terlalu tinggi, sampai terancam ginjalnya ada masalah, bahkan harus terancam tiap hari, harus dengan insulin, bahkan harus ya cuci darah. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas ia, dan kami percaya kami telah mengalami, waktu kami mendoakan, ada mujizat terjadi, dan ada orang yang sudah mengalami diabetesnya turun, menjadi normal dan mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat buat saudara-saudara kami yang bergumul demikian. Dalam nama Yesus, terima, haleluya, haleluya, amin. Ya, buat Anda yang tekanan darah tinggi, kadang bisa sampai 160 tekanan darahmu, dan saat ini kita mau berdoa. Dan setelah ini, malaman kamu coba tes, tekanan darahmu langsung mengalami penurunan dan seterusnya. Taruh dua tanganmu di dadamu. Aku berdoa Tuhan untuk mereka yang darah tinggi, tekanan darah tinggi. Mari Tuhan kau jamah dan kau sembuhkan tekanan darahnya, segera kembali pulih dan menjadi normal dan tidak lagi mengalami tekanan darah tinggi. Dan malam ini pun dia tes, tekanan darahnya turun dan menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, bagi Anda sekalian yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, atau keperluan, kerinduan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, taruh dua tanganmu di atas dadamu, dan kita percaya, haleluya, Tuhan Yesus sanggup menolongmu, dan bukakan jalan yang hidup dan yang baru, dan yang penuh dengan mujizat dalam nama Yesus. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditumpangkan di atas dada mereka, mereka mau menyerahkan segala pergumulan hidup, kerinduan-kerinduan, masalah, tantangan, pergumulan yang mereka alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya selalu ada jalan keluar yang hidup, jalan keluar yang baru yang Tuhan berikan pada mereka, dan penuh dengan mujizat mewarnai kehidupan mereka mulai hari ini Tuhan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan karena janji-Mu. Tumpang tangan untuk orang sakit sembuh, dan juga Engkau berjanji. Bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saat ini kami berdoa dan kami terima bahwa doa kami sudah dijawab oleh Tuhan, dan mujizat terjadi untuk setiap orang yang mau sungguh hati percaya mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil, haleluya. Dan akhirnya Tuhan, kami mau sudahi acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus dengan jamahan dan kuasanya, yang akan membawa kami masuk dalam alam supernatural. Banyak mujizat mewarnai kehidupan kami, akan menjadi berkat bagi kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan
Amin. Haleluya. Dan dengan demikian, selesai sudah ibadah kita kali ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang di waktu yang sama, 18.30 WIB. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Betapa ku berbahagia sebagai umat pilihan yang tengah terima lawatan dari Yesus Kristus Tuhan. Dalam lawatan dia berfirman, Yesus Kristus Tuhan. Dalam lawatan dia berfirman, mengajar, memperingatkan, dia akan segera kembali, adakan pengangkatan bagi umat yang menang. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.